Halo gengski, ketemu lagi dengan Selebtube TV. Sekali buka langsung tergoda. Uhuy. Oke gengski, sejenak kita tinggalin dulu nih kabar mengejutkan dari Stefan William yang keluar dari sinetron Anak Jalanan. Bener banget gengs, karena masih ada kabar yang gak kalah penting nih dari Stefan. Mantan kekasih dari Natasha Wilona ini sedang bersiap merayakan bulan madu bersama istrinya loh, Celine Evangelista, ke Eropa. Widih, jadi ngiri gue dengernya gengs. Tapi gak apa-apa lah, karena mereka kan belum sempat bulan madu juga sehabis nikah kemarin itu tuh. Yoi, Stefan dan Celine berharap segera mendapat anak setelah pulang dari bulan madu nanti gengs. Rencana sih mau honeymoon, kan kita kemarin belum sempat honeymoon. Kita mau ke Amerika, Paris. Tahun baru atau? Tahun baru, Januari lah. Januari kita berangkat sebulan. Belum ada. Ya gimana ya, doain aja. Program kan? Program ya, udah program. Tapi kan baru 2 mingguan ya program ya. Kata dokternya sih secepatnya, tapi ya lihatlah sampai bulan depan kali ya. Siapa tahu kan keluar negeri mungkin. Iya ya, jadinya made in Italy gitu, ya kan? Iya, siapa tahu. Semoga kita cepat punya anak. Tahun 2017. Semoga kita semakin sukses ya. Dan semoga apapun yang kita kerjakan, kita bisa mengerjakannya dengan baik deh. Mohon doanya aja. Nah gengski, sebentar lagi kan Natalan, tentunya dong Stefan dan Celine bakal merayakannya. Apalagi ini kan Natal pertama setelah mereka nikah. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, kira-kira apa ya makna Natal bagi Stefan dan Celine? Yuk, cekidot aja ah. Iya sih, karena kita pertama kali ya. Pertama kali ngebentuk keluarga kecil dan merayain Natal bareng juga, ini baru pertama kali. Natal gimana? Seneng lah, karena kan kita emang kebetulan Natal sama tahun baru juga di Jakarta, kumpul sama keluarga juga, keluarga Celine, keluarga saya juga kumpul semuanya, jadi seneng banget bisa kumpul sama keluarga-keluarga. Dan menurut kalian berdua nih, makna Natal tuh seperti apa sih? Jadi adalah sesuatu apa ya, sesuatu yang membuat kita untuk kalau makna Natal dalam agama apa kan itu sesuatu yang untuk kita mengenang Tuhan gitu, pas hari kelahiran Dia gitu. Jadi ya kita kayak ngerayain hari ulang tahun, teman aja kita rayain ulang tahunnya aja heboh gitu kan, kita aja ngerayain ulang tahun kita heboh gitu. Jadi Kristus juga merayakan hari ulang tahun Tuhan gitu ya. Kayak gitu sih. Oke gengski, itulah tadi info terkini rencana Stefan William dan Celine Evangelista yang mau merayakan honeymoon ke luar negeri. Setelah bulan madu, mereka juga berharap punya anak geng. Nah kira-kira menurut gengski, anak pertama Stefan dan Celine jenis kelaminnya apa ya? Kira-kira anak pertamanya itu mirip siapa ya? Di komen ya geng. Oke gengski, untuk kabar selanjutnya pantengin terus Selebtube TV-nya. See you next time, bye-bye. Hai, jangan lupa saksikan Selebtube di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya. Dadah.